semakin tua ibumu, semakin berak dia di atas tempat tidur, dipapah dia berjalan, dimandikan dia, disabuni dia, enggak bisa apa-apa kalau makan disuapin. Itu surga, itu ladang amal. Ngapain jauh-jauh mencari surga? Surga ada di samping kita, ada di depan kita, ada di belakang kita. Semakin tua orang tua kita, semakin lemah di dalam perawatan kita, maka itu adalah surganya semakin tinggi. Maka saya cemburu, sangat cemburu kepada mereka-mereka yang punya orang tua, yang dia orang tuanya sudah tua, uzur, tak bisa apa-apa, tapi anaknya merawatnya dengan senang, dengan bahagia. Cemburu saya, bapak-bapak sidang ini. Kenapa saya cemburu? Saya tidak bisa berbuat seperti itu kepada orang tua. Allah sudah janjikan merawat orang tua yang uzur, yang tua renta. Semakin panjang umurnya, semakin gede pahalanya, semakin besar surga untuk kita. Kita kadang-kadang baru lahir belum besar, orang tua sudah duluan meninggal. Kita kadang-kadang baru jadi orang hebat, orang tua sudah pergi. Kita mau berbakti, orang tua sudah meninggal. Tapi ada tetangga sahabat kita yang dikasih oleh Allah. Dia begitu sayang kepada ibunya, dimandikannya ibunya, disuapi makannya. Nyinyir ibunya, kadang-kadang bicara ibunya sudah seperti orang gila, tapi anak yang tabah, saya saksikan itu, dia tabah terus, seperti bagaimana tabahnya seorang ibu ketika mengasuh kita, ketika kita kecil, menangis kita kecil, ibu rawat. Tengah malam kita ngeyak-ngeyak jam 2, jam 3, ibu bangun memandikan kita, sakit kita digendong, dikasih makan. Kenapa ketika ibu kita tua kita lalaikan? Bapak-bapak kaum muslimin, cemburu saya melihat orang-orang yang dipanjangkan usia ibunya dan dia merawatnya dengan baik. Maka kalau mau surga, rawatlah orang tuamu. Surga itu ada pada orang tuamu. Jangan jauh-jauh cari surga, tapi jangan pikir sebaliknya. Kita kaya, kita bahagia, rumah bagus, harta melimpah, pangkat tinggi, sia-siakan orang tuamu. Yakinlah kamu tidak akan bahagia, kata Allah. Karena kebahagiaan Allah, kebahagiaan kita itu dari Allah, berada kepada ridhonya orang tua kepada kita.